Cari ikan di area sini sejak kapan sih mas? Lama sih. Tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah. Tahun cari 2000-an. Ikan sini. Terus itu setiap hari atau gimana mas biasanya? Enggak setiap hari, kadang satu minggu bisa 4 kali, 3 kali. Yang lainnya kan tani. Itu di area sini kok biasanya di waduk Jajaban ya ini ya? Di waduk Jajaban aja, sekitar sini. Iya. Itu biasanya dapetnya ikan apa aja mas? Ikan mucair, kadang ikan konsom, banyak sih ikan gabus, tomang juga ada. Sekali itu jaring itu biasanya dapat berapa sampai berapa kilo? Kadang 4 kilo, 3 kilo nggak pasti sih. Tapi kisarannya segitu. Paling banyak pernah dapat berapa? Kalau semalam apa sekali? Selama selama menjadi nelayan paling banyak berapa? Paling 50 kilo. Satu malam. Oh, semalam ada banyak. Iya. Biasanya bulan-bulan apa itu mas? Kalau mas namanya mas kemarau. Kemarau kayak gini ya berarti ya? Solo. Airnya Solo. Kan banyak. Kalau naiknya kan banyak. Ini pakai perahu sendiri? Perahu sendiri. Biasanya sendiri atau dibantu sama mas? Sendiri. Sendirian itu mas? Sendiri. 5 kilo. Iya. Iya. 4 kilo apa 5 kilo itu dijual berapa, Mas? Kalau 1 kilo 8.000 10.000 yang kecil. Yang besar 15. 15. Iya. Itu untuk semua jenis ikan, Mas, atau? Enggak, beda-beda. Kalau gabus 20. Kalau mucair yang besar 15, kalau yang kecil bisa 10.000 per kilo ya itu. Iya, per kilo. Beda-beda, beda ikan, beda harga. Ini berarti mas ya di sini tuh emang hobi atau buat mata pencaharian mas? Ya sambil hobi sambil buat mata pencaharian. Oh, maksudnya nggak ada pekerjaan lain gitu mas atau? Ada sih pekerjaan lain ada. Apa? Oh, tani. Oh bertani. Kadang merantau. Tani apa mas? Jagung. Kalau akhir-akhir kayak gini berarti nggak mencari ikan ya? Nelayan di rumah. Kalau musim hujan ya cari yang lain. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.